Yang Pak, berapa lama niki usaha gentannya? Dia intensif 2018. 2018. Tapi tanaman dari kecil dia multi tiang dari bonsai perkebunan, makanya di Gianyar tiang kan menggagas untuk taman-taman kota nih, hotel, villa, sarang perkebunan nih. Makanya nih campur-campur mikirnya untuk kegiatan mandan Bu. Yang ada pesanan baru tiang garap, tiang ternyetok nih karena perawatannya nih. Kegiatan ribet. Bagaimana pemasarannya selama nih kita? Becik, Pak. Bu, nih kita wenten nota kemarin tiang kegiatan ada pesanan nih. Tiang kan punya rekanan di desa, di kabupaten, tiang dinas PMD, desa tiang sendiri, desa Susut, desa Damule, desa napi rasanya itu Tigo, sarang Ubud, hampir pokoknya di basic tiang yang Bangli sama ini, desa-desa itu, yang berkomitmen gitu, tiang kan pengadaan juga, ini di luar proyek yang dia ambil di Tabanan, Tabanan. Gitu. Berarti tidak kabupaten udah kena ambil. Iya Pak, karena niki ada kayaknya ada kelompok-kelompok gitu. Peng, bentar yang kelompok. Cuman bentar nih Pak, tapi sifatnya nih dan formal.